strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Di kesempatan kali ini masih seperti biasa, cuma bersama teman-teman. Di kesempatan kali ini admin ada sebuah paket kita unboxing di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan produknya sesuai dengan deskripsi ya. Kita belanja online ini untuk ada di Lazada. Mudah-mudahan barangnya oke ya. Sempat saya buka. Jadi mau kita unboxing di kesempatan malam hari ini. Oke. Tidak usah lama-lama ini. Ini merupakan produk elektronik ya, atau dinamo kipas angin. Kita akan unboxing. Unboxing bagaimana ini kondisinya, apakah sesuai kondisi atau tidak, kita lihat. Tidak satu lama-lama ya, ini untuk harganya di bawah 80.000 sistem kod ya, jadi enak kita bayar di tempat. Kiriman produk ini dari Bekasi kalau nggak salah ya. Iya, Bekasi Jawa Barat. Dan sampai di Kalimantan Tengah, tepatnya di Bandung ya, Surabaya. Kalau saya berada di sini. Oke, sebelumnya saya coba dulu buat teman-teman semuanya ya. Sekarang ini jangan lupa terima kasih. Terus dukungannya jangan besar-besar untuk selalu mendukung Mantra Awal Channel agar makin berkembang tentunya. Makin semangat untuk upload-upload video yang semoga saja bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, dan tidak lupa juga saya doakan ya buat teman-teman semuanya satu nasib, satu perjuangan untuk berusaha puasa yaitu YouTube ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur, dan tambah sukses dengan masing ataupun usaha yang kita sudah rintis dari awal hingga saat ini. Semakin berjaya ke depannya, amin ya rabbal alamin. Oke, dan sebelum lama-lama ini ya, langsung kita buka aja. Untuk alat bukanya ini kita pakai alat potong kuku ya. Kabar saya mata kabarnya habis, dan bisa pakai untuk sobek untuk matikan. Oke, sobek. Tidak bisa berlama-lama guys. Iya. Wah, ini sudah nggak ada pengamanan khusus ya guys ya, langsung nggak ada plastiknya ini, langsung dinamonya sudah seperti ini kelihatan ya, jelas ini guys. Ini untuk ukuran dinamo 9 ini ya guys ya. Karena mesin kipas angin saya sudah lama rusak ya, kerusakannya itu ada di sini, di bearing sama ini sudah terbakar, jadinya nggak bisa digunakan lagi. Makanya saya order online, ternyata harganya cukup lumayan murah ya, daripada beli kipas baru lagi. Harganya di atas 300 ribuan, jadinya beli ini aja lebih murah, di bawah 100 ribu ya. Maksudnya ini kemarin kot itu sama ongkosnya itu 75.000, murah sekali ya tentunya. Nanti kita pasang sendiri, sangat gampang sekali pemasangannya, tinggal diikutin aja. Cuman untuk yang kipas ini 9 in ya, kali-kalinya 9 in sampai 8 in,
seperti ini mesinnya sangat kecil karena memang itu paling terkecil. Kemarin juga saya udah order yang untuk 12 in sama 16 in saya unbox sih, sudah saya pakai ini pesanan teman dan sudah saya pasang terus kerja rapid. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau order bisa langsung cek aja. Ada semua tentunya ya. Untuk kabelnya ini kalau yang kecil ada 3 aja ya, berarti ini kabel input 220 dan ini speednya 12, seperti itu ya. Ini ada kapasitornya ya, seperti ini ya, langsung berarti. Kalau yang gede ada kapasitornya 4 kabel, ada yang 5 kabel juga. Oke, cukup sekian, terima kasih dan sampai di sini aja untuk unboxingnya. Jadi kita akan coba rakit. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.